Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai kegiatan pembiasaan keagamaan bersama Bu Ina. Seperti biasa di hari Selasa, kita melakukan kegiatan tilawah Al-Quran. Anak-anak bisa membuka Al-Qurannya. Contohnya seperti ini, kalian bisa buka dari awal, mulai dari surat Al-Fatihah. Anak-anak kelas 4, 5, dan 6 bisa membuka surat Al-Fatihah. Dan untuk adik-adik kelas 1, bagi yang belum bisa baca Al-Quran, boleh menyimak bacaan Al-Quran yang akan ibu bacakan nanti. Yang lain boleh ikut mengikut baca Al-Quran ya. Sebelum kita memulai kegiatan tilawah Al-Quran pada pagi hari ini, mari kita baca selawat Badar terlebih dahulu ya anak-anak. Kita baca bersama. Ibu baca dari sini, kalian bisa baca ikut dari rumah ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad riya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana perasaannya anak-anak sudah baca selawat Badar? Ibu rasa setiap kita membaca selawat, hati kita pasti menjadi lebih tenang. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan untuk membaca tilawah Al-Qur'an. Baik, kita mulai. Sebelum kita memulai membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai membaca Al-Quran. Ibu pandu dari sini, anak-anak bisa ikut baca Al-Qur'annya ya. Ibu baca secara perlahan supaya anak-anak bisa mengikuti di rumah. Baik, ibu mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Ibu baca artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Ibu baca artinya? Quran Surat Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. Ayat 1, Alif Lam Mim. 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selesai sudah kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran kita pada pagi hari ini.
Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.